Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ali sidiki wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyar muslimin muslimat, jamaah Tiadi Official rahimakumullah. Jamaah subscriber Tiadi Official rahimakumullah yang saya taklimi, yang saya hormati. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberi sehat, diberi kenikmatan sehat, diberi kenikmatan masih tetap memeluk agama Islam, diberi kenikmatan sehat jasmani dan rohani, serta diberi keimanan dan diberi ketakwaan, diberi semangat untuk mendatangi atau menonton kajian pada detik ini, pada hari ini. Ini sebenarnya kenikmatan yang luar biasa. Tidak semua orang yang terpilih untuk menghadiri kajian, untuk nonton kajian, tidak semua. Kadang lebih asik dengan dengerin musik, kadang lebih asik dengan main game, lebih asik dengan kesibukannya masing-masing, tidak menghadiri pengajian. Atau kalau ada pengajian di YouTube, dilewati begitu saja. Jadi tidak semua orang. Bagi kita yang diberi keinginan untuk menonton pengajian, itu alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat subscriber Tiadi Official rahimakumullah, kali ini kita akan membahas tentang penyebab kebencian, apa penyebab terhapus kebencian atas diri kita terhadap maksiat. Ada sebuah kalam dari Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Di situ dikatakan, Al-Habib Abdullah mengatakan, Musyahadatul fiski wal maksiyah alat dawam tuzilu alal galab karohiyatil maksiyah. Saya ulang, tuzilu alal kalbi karohiyatil maksiyah. Penyebab seseorang itu hilang kebenciannya terhadap maksiat, yaitu suka melihat sesuatu yang berbau maksiat itu. Jadi gini maksudnya, di kalam ini dikatakan, barang siapa di antara kita ini yang suka melihat sesuatu yang buruk-buruk, sesuatu yang diharamkan berbau maksiat, contohnya lihat porno, lihat video porno, lihat video ataupun audio-audio yang jelek, ya, yang buruk, yang dilarang oleh Islam, itu dilihat terus, sering kita menontonnya, sering kita mendengarnya, maka na'udzubillah, Allah akan menghapus dari orang itu kebencian terhadap maksiat. Na'udzubillahimin zalik. Jika kebencian itu sudah dihapus dari ingatan dari hati mereka, hati kita, maka maksiat itu seolah-olah kayak biasa. Ya, udah biasa zaman sekarang itu ya. Kayak gitu itu udah biasa, biarin aja, udah biasa. Nah, itu udah terhapus itu kebenciannya. Contohnya sekarang, apakah ada kebencian terhadap maksiat yang sudah dihapus?
di dalam hati kita, karena oleh kita ada. Apa itu Mas Tio? Yaitu kebencian terhadap pacaran. Lihat sekarang, kita sering nonton di film di mana di sana di sini orang pacaran nggak merasa berdosa sekalipun, bahkan seolah-olah udah biasa, udah makanan sehari-hari. Chattingan sama cewek yang diomong bukan sesuatu yang bermanfaat, tapi rayu-rayuan. Kayak biasa gitu. Karena udah sering ditonton, sering dengar. Jadi ya, gak merasa berdosa sama sekali. Karena kebencian di dalam hati kita sudah dihapus oleh Allah terhadap kemaksiatan tersebut. Tentang kemaksiatan, pokoknya kalau kita sering nonton tentang masalah itu, entah video ataupun apa, dengarkan, kebencian itu akan dihilangkan oleh Allah di dalam hati kita. Nauzubillahimin. Nah, karena itu kita harus memperbaiki diri kita, termasuk diri saya. Seandainya ada yang pacaran, hendaklah, kalau bisa jangan pacaran. Atau pacaran tapi harus bisa menjaga. Tapi jangan, di dalam Islam itu tidak ada pacaran. Kalau yang pacaran, cepat nikah, cepat didatangi orang tuanya, cepat dilamar. Kalau masih usianya masih 18, masih harus sekolah, masih harus gini, ya berteman aja, tapi ya nggak apa-apa, ditelusuri nggak apa-apa lah, ditelusuri gimana dia baiknya, dia begini orangnya begini ini. Kalau sudah cocok, udah mapan, baru dilamar, baru dinikah gitu. Apakah boleh Mas Tio kalau sebelum itu untuk mengungkapkan biar nanti dia bisa menjaga perasaannya? Ya namanya sekarang ya zaman seperti ini ya. Ya bolehlah kalau untuk mengungkapkan dan komitmen aja, tidak pacaran tapi komitmen. Setelah itu sudah. Jadi saling menjaga, nanti kalau sudah mapan baru dilamar, didatangi orang tuanya. Nah, sekarang kita kembali ke terhadap perbuatan maksiat. Kalau kita sering menonton itu, kalau kita sudah tidak ada kebenciannya, itu tidak dianggap biasa. Bahkan kita melakukan nggak merasa berdosa. Bahkan kalau diingatkan malah-malah membantah. Kami ini udah bisa, masalah hadis-hadis itu saya tuh udah hafal semuanya udah. Jadi nggak perlu diingetin. Nah itu na'udzubillah. Kalau hafal kenapa masih melakukan itu? Apa nggak takut dengan hadis yang diingat itu? Jadi tidaklah kita bisa memperbaiki diri kita sendiri. Perbaiki dari sekarang dengan sebisa kita. Hilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk agar kalau kita menyaksikan itu, kebiasaan itu tidak akan membuat kita itu terlena dan kita tetap ada kekesalan atau kebencian terhadap manusia tersebut. Janganlah kita benci kepada orang, jangan kita benci kepada manusia, jangan. Tapi benci kepada perbuatannya gitu. Jadi itu jangan dianggap biasa. Pacaran dosa tetap dosa. Maksiat ya maksiat kalau gak bisa menjaga. Kalau bisa menjaga, ya kadang ya dosa juga. Teleponan berduaan akhirnya romantis-romantisan. Sayang, udah deh kamu bawa pergi. Ada dosanya. Hati-hati ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya, di kajian tenaga termengaji malam Jumat berikutnya. Tentunya membahas tentang sesuatu yang berbeda, yang pastinya insya Allah semoga bermanfaat, bermanfaat buat diri kita semuanya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma fiqhil qawmi thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.